Di kondisi membahayakan manusia yang diduga salah satu korban terjatuh ke laut di tebing di kelok Jariang Bungus, Kota Padang. Untuk identitas korban atas nama Tengku, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Bengkalis. Dari informasi yang kita dapat, itu motor ditinggal sama HP, sama di motor kontak. Nah, habis dia nelfon istrinya. Habis nelfon istrinya gitu, Bang. Kalau kemiringan lokasi itu kemiringan 70 derajat lah. 70 derajat. Kalau dalam cukup dalam ya, Bang ya? Cukup dalam.